musik dan juga musisi yang pastinya update banget nih. Gimana lagi kalau bukan ini? Yes, behind the song. Viewers, kira-kira ini informasi pertama kita dari siapa sih? Ini musisinya kira-kira siapa yang akan kita bahas? Jadi ini ada Happy Asmara. Happy Asmara ini merilis single terbarunya yang berjudul Kembang Wengi. Nah, kira-kira ini bakal ambiar juga gak sih lagunya? Terus lagunya kayak gimana sih? Atau viewers udah ada yang tahu? Tenang, kalau belum dengar langsung aja disimak informasinya. Viewers, gimana menurut kalian? Aduh, benar-benar kan ini lagunya bikin ambiar banget ya. Dalam waktu singkat aja itu udah trending nomor 1 loh viewers di YouTube Music. Ditambah yang nonton itu udah banyak banget. Tapi emang ya kalau misalnya musik-musik yang ambiar yang kayak gitu-gitu lebih cepat viral. Dan emang sih kalau misalnya musik-musik ambiar itu lebih enak untuk kita nikmatin. Ya gitu lah viewers, capek kalau misalnya ambiar-ambiar gini ya viewers. Tapi ini viewers ada yang lebih capek lagi. Ini loh ada musisi yang lagi viral banget. Ini suami kemudian sih, jadi dulunya tuh orang tuanya kaya banget dan sekarang baru comeback lagi sebagai musisi nih. Siapa sih yang gak tahu ini namanya adalah Reza Herlambang ya. Dulu ini Reza Herlambang ini keluarganya kaya banget, tapi yang kalau diikutin di berita ya itu katanya waktu itu ada masalah dan akhirnya drop. Tapi mereka tetap fight sampai sekarang. Dan yang harus diikutin dari dia, dia gak pernah mau kayak minta-minta. Jadi katanya kalau misalnya orang ada mau ngasih nih, misalnya mau ngasih 1 juta, dia gak mau, karena dia gak melakukan apapun. Tapi kalau misalnya orang, berarti dia bikinin aku lampu, aku bayar 30 ribu, dia mau. Ini nih viewers yang harus diikutin. Kira-kira seperti apa ya informasinya, langsung aja disimak. Viewers, aduh sedih banget. Gimana ya, soalnya kalau dia tuh suka banget sama K-pop, apalagi kayak Blackpink, SNSD. Ini loh viewers, tadi udah lihat kan beritanya ada 3 grup yang bubar. Wah, ini yang kalau dia suka Momoland. Tahu kan lagunya? Ada tuh judulnya Bad sama Boom ya kalau masalah. Tapi kalian lihat aja Momoland itu tuh lagu-lagu favorit aku. Dan itu benar-benar trending karena enak banget isi lirik nih. Coba deh nanti viewers lihat. Jadi ini salah satu membernya yaitu Nancy bilang kalau mereka gak lanjut lagi di Momoland dan memutuskan untuk bersolo karir. Ya gimana ya sebenarnya jujur sedih karena waktu itu suka Momoland lucu banget. Tapi ya kalau misalnya emang mau kita dukung aja deh, kita doain yang terbaik. Semoga kalau solo karirnya masih lebih sukses. Amin. Nah gitulah ya viewers, ternyata hidup tidak segampang itu dan tidak semulus itu. Emang akan perlu dengan yang namanya masalah dan juga persaingan yang luar biasa ketat. Contohnya grup band ini aja itu udah 7 tahun loh terus tiba-tiba bubar gitu aja. Udah deh viewers, kalau tadi kita udah lihat tuh 3 grup yang bubar, ini masih ada 2 lagi. Tapi kayaknya waktu lagi udah habis viewers, jadi soalnya pamit. Pokoknya viewers jangan lupa untuk selalu saksikan BTS Behind the Song Only on Anandia Channel. Aku Gloria Putri pamit. Bye bye, annyeong.